Pagi God Lovers, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita bernyanyi bersama dan menyembah Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu di dalam acara Word from Heaven. Puji syukur kepada Kristus Yesus atas kesempatan di pagi hari ini boleh berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Topik pagi hari ini berbicara tentang aku memilih Kristus. Saya mengambil dari surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Paulus menyampaikan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya dan serupa dengan dia di dalam kematiannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita selalu diberi pilihan. Kita harus memilih. Memilih pasangan hidup, memilih kesehatan, memilih pendidikan, semua kita dihadapkan dengan pilihan. Tetapi sekali lagi, itu adalah pilihan atas kelangsungan hidup kita, bukan pilihan kekekalan. Apa yang perlu kita pelajari dari Paulus? Paulus mengatakan, aku memilih Kristus. Ada poin penting dari apa yang diucapkan oleh Paulus. Yang ku kehendaki, kata kehendak menjelaskan bahwa dia komitmen sepenuh hati ingin mengenal Kristus. Di situ dikatakan, aku mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal dia dalam penderitaannya dan juga dalam kematiannya. Ini satu pernyataan yang lengkap sebagai seorang murid Kristus yang mengenal dia. Apa poin penting yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Paulus? Yang pertama, berbicara tentang kita memilih Kristus atau aku memilih Kristus, itu berbicara tentang iman dan ketaatan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membaca keseluruhan pasal 3 di ayat 10 juga, itu menjelaskan bahwa Paulus dulunya seorang Yahudi, seorang yang berlatar belakang Farisi dan juga taat kepada hukum Taurat. Ketika dia memilih untuk taat kepada Kristus, ada harga yang harus dibayar. Tetapi tetap dia memilih Kristus dan meninggalkan yang lalu karena dia anggap tidak ada gunanya karena Kristus. Ketika kita berbicara aku memilih Kristus, itu berarti kita memilih kekekalan. Berbicara tentang kekekalan, Paulus sangat fasih dan sangat menyadari betul bahwa ketika dia memilih Kristus ada kekekalan di dalamnya. Walaupun secara badani Paulus sangat menderita, karena kita tahu surat Filipi ditulis pada saat Paulus sedang dalam penjara. Bapak Ibu, tidak mudah bagi Paulus untuk memilih Kristus, tetapi dia tahu ada nilai kekekalan di dalamnya. Yang ketiga, ketika kita berbicara aku memilih Kristus, kita hidup seperti Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus memilih untuk hidup seperti Kristus, dia rela berkorban. Bapak Ibu, ketika kita memilih Kristus, ada satu kesatuan yang utuh, paket yang disediakan. Ketika percaya kepada Kristus, tidak hanya berbicara berkat, tidak hanya berbicara kesehatan, tetapi kita harus siap dianiaya, kita siap untuk dikucilkan oleh karena Kristus, seperti yang Paulus sampaikan. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, kamu harus hidup di dalam Kristus, persekutuan di dalam Kristus, karena akan banyak sekali pilihan-pilihan yang membuat engkau meninggalkan Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah Anda memutuskan tetap memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau Anda digoda oleh hal-hal yang di sekitar Bapak Ibu untuk meninggalkan Kristus? Mungkinkah itu pasangan? Mungkinkah itu pekerjaan ataupun kedudukan? Sekali lagi, kalau saya tetap memilih Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merenungkan apa yang diambil oleh Paulus ketika dia memilih Kristus. Bahwa ketika kami memilih Kristus, kami beriman dan mau taat. Kami tahu ada nilai kekekalan di dalamnya. Dan kami tahu kami harus hidup seperti Kristus. Apapun harga yang harus dibayar, kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.